pergi. Sejauh mungkin aku pinta engkau pergi. Kau buat aku rimas. Langsung lemas. Bergelut dengan jiwa yang tidak mahu melepaskan kau pergi. Sentak. Sedar dari mimpi yang sama. Cuma kali ini lebih ngeri. Sampai bila aku harus dikejutkan dengan mimpi ngeri ini? Rasa bersalah yang menghantui buat aku mahu mencipta noktah untuk semua ni. Farahana binti Azman. Ah, okey. Naik. Skrip, mana skrip? Komiti? Okey, bos. Sorry bos. Sorry eh. Thank you bos. Madu satu. Okey, assalamualaikum. Hai. Nama saya Iman, selaku juri pada audisi kali ini. Ini Rel, juri jemputan. Okay, sebelum kita mulakan, apa kata awak kenalkan diri dulu? Boleh? Nama saya Farahana binti Azman. Tahun 2, boleh panggil saya Hana? Aku ke sini buat mencari engkau. Kerana resah dalam hati yang sering bertanya, adakah engkau akan menyertai aku? Saat terpandang satu nama yang sekian lama telah aku pahatkan dalam hati, hari ini aku mahu kesumat ini berakhir di sini. Terima kasih Iman. Farish Iman. Oh, lupa. Saya bukan Farish. Thank you.
Hello. Hello. Paresh. Hello Paresh, tolong aku. Hello. Hello. Dia cerita dekat kau. Tolong, tolong cakap aku. Aku rasa aku ada dekat store. Store dekat bekas. Tolong aku cakap balik. Kau buat apa ni? Kau buat apa ni? Kau buat apa? Iman yang saban hari aku tunggu, hari ini dia tersenyum, bahagia. Tapi aku terseksa. Aku yang rupanya naif, memilih untuk hidup di dalam seksa, dalam sengsara. Aku tunggu Iman setiap hari. Aku hidup. Aku bangun dari tidur. Semua sebab aku nak jumpa Iman. Tetapi hari ini, aku bersumpah. Aku yang akan cipta jalan derita engkau. Sebab kau bahagialah. Aku perlu bunuh! Biar kau rasa apa yang aku rasa selama ni. Sesara! Hana! Hana, kat mana? Paresh!
sebabnya anak sama dia. Aku sepak juga engkau budak dia. Abang! Iman, bawa anak masuk bilik. Sampai hati abang yang nak ditangankan tu anak saya, bang. Anak engkau bukan anak aku. Si Hana tu je anak aku. Anak kau yang diam aku tanya. Pekak macam mak dia juga. Abang, saya jaga Hana sama macam saya jaga Iman anak saya, bang. Kenapa susah sangat untuk abang terima Iman tu sebagai anak abang sendiri? Anak sendiri? Dalam perut tu pun belum tentu lagi anak aku. Entah anak jantan mana kau kandung. Abang jangan melampau. Saya tak pernah. Tak nampak aku. Perempuan jalan. Abang. Ini adalah skrip kau yang paling power yang kau pernah hasilkan. Padu. Aku rasa apa nama tajuk? Tadi tajuk bukan aku. Bukan aku. Okey, maknanya dalam cerita ni yang mati nanti adalah kawan rapat kepada otak kau. Betul? Kawan dia yang mati. Sebab nanti si watak utama tu dia akan gunakan kawan dia yang kebetulan sama nama dengan dia untuk bunuh orang yang dia berdendam. Meremang aku dengar kau cakap macam tu. Lagipun cerita ni menarik lah. Aku suka dia punya plot twist. Macam manalah aku boleh terfikir nak buat cerita-cerita macam ni. Bila aku baca pun banyak juga persamaan. Macam aku, Iman, Haikal, kau Faris Iman. Bila kita gabung nama jadi Faris Iman. Boom. Best lah cerita ni. Kalau kau nak tahu, semua ni aku belajar dari hidup aku dan pengkhianatan. Ya, memang aku dah rancang benda ni. Dari awal lagi. Kau tu dia yang bodoh. Kau mesti tak percayakan aku. Kau tu kambing hitam je. Kita kawan lagi. Kawan tak buat aku buat kasi. Yang masukkan aku kawan lah. Aku dah bosan. Tuhan pun tak pernah sayangkan aku. Banyak lagi saya kaya hidup di luar. Bukan ini cari ini. Dan Tuhan pun takkan menguji kau kalau dia tahu kau tak mampu. Ya! Aku tak mampu! Aku tak boleh sabar dengan Tuhan ni! Aku tak mampu ni! Aku tak mampu! Aku dah kena dari kecil lagi tau! Aku tak mampu ni. Aku ni, aku tak kena. Tuhan! Saya serahkan hak penjagaan Faris Iman sepenuhnya kepada pihak Wan. Lagipun, saya ayah tiri je. Mak dia dah mati dalam kemalangan.
saya ada anak sendiri yang saya nak jaga. Terima kasih tuan. Kolis. Nah, bangun Ana. Nak cakap Ana nak main dengan Iman. Kau janji? Iya. Kau tak akan beritahu siapa-siapa. Aku janji. Jadi, bagaimana dengan keadaan mangsa sekarang ni, Doktor? Hasil ujian dari pihak kami mendapati bahawa Farish Iman tidaklah mengalami sebarang gangguan mental yang serius. Boleh Tuan ceritakan kepada saya apa yang sebenarnya dah terjadi kepada pesakit saya ini? Itu pun jika Tuan tidak keberatanlah. Boleh. Sebenarnya, adik tiri mangsa telah dibunuh di depan mata mangsa sendiri.
dan mangsa tidak mampu berbuat apa-apa. Hasil siasatan juga mendapati terdapat beberapa kesan pembelutan di antara mangsa dan suspek utama kami, iaitu rakan Karim ini sendiri, Iman Hengkat. Suspek dah lama deki pada mangsa. Yelah, orang berjaya, siapa yang suka? Takkan sebabku je. Ini mesti ada yang lain. Cinta. Orang remaja, Doktor. Suspek percaya bahawa Farhana adalah kekasih kepada mangsa. Walhal, mereka adalah adik-adik tiri yang sekian lama berpisah dan akhirnya bertemu. Oh, macam tu rupanya. Tapi saya harap pihak Encik tidak datang dan ganggu pesakit saya buat masa ini. Dia memerlukan masa yang agak lama untuk pulih dari keadaan ini. Jadi, saya harap sangat pihak Encik dapat memahaminya. Baiklah, Doktor. Walau aku mencuba untuk berlari, tubuhku semakin kalah.